Guys, mau cobain nih durian di Kalibata. Ini guys, mampunya cuma satu biji. Hai guys, kita lagi makan durian. Belum pernah ngeplok. Main guys, main besar. Ini seharga 110.000 di daerah Kalibata. Ini enggak kotor nih. Besar. Harus kejar-kejaran nih. Makanya sama istri. Soalnya rakus juga dia durian. Ntar saya enggak kebagian. Enggak bohong. Ntar saya nggak kebagian guys. Ini rasanya manis pahit durian Medan. Guys. Juga. Ini masih kurang matang ini. Harus cepat nih makanya, nanti kita kalah. Aku baru dua. Kalau enggak kalah nanti, kalah. Guys, durian itu termasuk obat juga. Tapi makannya dengan perut yang kosong. Halo, Beb. Salah satunya adalah obat. Guys, makannya mengobati rasa ini apa namanya? Karena orang banyak doyan makan ini, hey, kalau enggak makannya bisa jadi penyakit. Pikirannya ke durian terus. Jadi harus makan ini ya. Halo Abang. Dan katanya nih enggak buat kolesterol. Kalau orang yang suka durian bilangnya sih iya, enggak ada kolesterol. Ada yang benar sih. Ini baru pertama kali saya bawa istri saya untuk nge-vlog. Masih grogi. Mantap guys. Kita buka dulu ini. Mantap. Guys, dengan harga 110.000 ada tadi berapa kamar? 1, 2, 3, 4, 5 kamar. Rata-rata per kamar itu ada 3 biji. Rakus. Guys, kalau Anda singgah ke daerah Cawang, Cilidi kan hampir nih, sini nih, ke daerah Kalibata. Ini persis di depan apartemen yang Kalibata. Sebelum Taman Makam Pahlawan, putar balik kalau kita dari arah Cililitan. Kalau dari arah Pancoran sebelah kiri. Enak guys, pasti enggak nyesal karena kita langsung cobain dulu baru makan. Kalau enggak bagus bisa diganti.
mantap. Harus cepat-cepat nih makanya. Nanti dihajar istri nih. Rakus juga durian. Orang Bengkulu. Orang Batak tapi tinggal di Bengkulu. Rakus durian. Karena suka durian, untuk arsik juga dikasih ini nih durian. Enggak tahu apa rasanya. Katanya kalau tempoyak ikan mas. Nah, tempoyak. Katanya kalau makan itu mertua lewat bisa lupa. Di. Jangan dah. Oke guys. Jangan lupa di-like dan di subscribe untuk kami ya guys ya. Terima kasih sudah singgah ke channel kami. Semoga Anda sukses, sehat selalu. Bye bye dari Kalibata.